Kaga, sebungkus nasi, mudah untuk diketahui. Harga sebuah rumah mewah memang mahal, tapi masih bisa terbeli. Harga bangunan bertingkat yang bernama properti kelas atas, tetap saja ia punya harga semahal apapun nilainya. Tetapi sebuah komitmen tak ada angka yang bisa untuk mengukurnya. Sebuah komitmen tak ada nilai yang bisa untuk membelinya. Sebuah komitmen sangat berharga. Apakah Anda punya? Warisan Anda miliki, deposito tak terbilang, aset di sana sini. Tapi ironis kalau Anda tak punya komitmen dalam hidup ini. Berhasil mengumpulkan uang hasil sebuah penipuan, menjual kata, menjual cerita yang bukan hidup sendiri. Itu namanya hidup tak berkomitmen. Seharusnya lah komitmen memberi nilai tinggi pada tiap diri, sehingga membuat kita menjadi sangat berharga. Ya, orang yang berkomitmen pasti punya harga diri. Harga sebuah komitmen sama dengan diri. Dan Anda pasti tidak mungkin bisa dibeli, bukan? Karena orang yang bisa dibeli berarti dia menjual diri. Dan orang yang menjual diri berarti dia menghina diri. Semoga Anda menjadi orang yang berharga dalam hidup ini dan terus mempertahankan harga diri yang tinggi. Harga sebuah komitmen sungguh tidak ternilai. Jangan ganti dengan apapun, tapi miliki berapapun yang harus Anda keluarkan. Keringat darah jika perlu. Mengapa tidak? Demi harga diri. Komitmen harga tinggi, tetapi komitmen akan memberi nilai diri. Komitmen jika Anda dikenal karenanya, jadikan itu identitas diri. Maka berbahagialah hidup, karena Anda pasti akan dicari. Tiap orang merindukan orang yang punya komitmen dan membayar harga atasnya. Pikirkan itu, masa depan yang indah. Bersama saya, Bigman Sirait.